tinggal di Arista, Arista Kedah. Jadi hari ini saya datang ke KPJ Arista ni untuk saya buat check-up berkenaan dengan jantung saya, disebabkan saya rasa sedikit keletihan dan juga sesak bila bernafas. Jadi hari ini alhamdulillah saya dah baru selesai check-up dengan Dr. Rahim dan resultnya okey, alhamdulillah positif. Saya mula rasa itu dalam 2 minggu dalam 2 minggu ni lah. Dalam 2 minggu yang terbaru ni, sebabnya sebelum ni saya ada rasa sakit dada belah kiri. Dan bila saya pergi ke klinik lain yang bukan pakar, mereka cakap mungkin disebabkan saraf dan sebagainya. Lepas itu saya jadi macam nak bernafas pun jadi susah, jadi sempit kan, nak buat kerja tak selesa. Saya bekerja kan, jadi tak selesa lah. Nak tidur pun tak selesa kan. Jadi saya ambil tindakan untuk jumpa Dr. Rahim lah, untuk check lebih lanjut berkenaan dengan mungkinlah kalau ada apa-apa berkaitan dengan jantung saya. Dengan Dr. Rahim ni saya dah kenal, disebabkan Dr. Rahim ni antara salah seorang kenalan daripada arwah ayah saya sendiri. Jadi antara sebab saya datang sini juga adalah sebab saya, ayah saya sendiri merupakan boleh dikira sebagai pesakit jantung lah. Ayah saya ni dia meninggal dah lah, meninggal dan meninggal secara serangan jantung, yang mana dia tak tahu pun yang dia ada masalah jantung. Jadi bila salah seorang family kita meninggal ni, mungkin yang lain pun berisiko lah untuk mendapat sakit tersebut. Jadi saya jumpa dengan Dr. Rahim ni atas nasihat daripada umi saya juga, daripada ibu saya juga, yang mana dia mengenali Dr. Rahim ni sebagai seorang pakar jantung. Tak ada, bagi Dr. Rahim ni seorang pakar jantung yang dikenali ramai, yang ramai yang dapat positif result yang bagus daripada Dr. Rahim. Jadi tahap perusahaan saya tu tak adalah macam, maksudnya mungkin lepas saya check dengan Dr. Rahim mungkin saya rasa macam masih risau ke apa. Alhamdulillah tak ada, saya rasa macam lega lah. Macam mana Dr. Rahim nasihat tadi, satu poin yang saya kena fikir adalah mindset saya letak adalah saya kena fikir yang saya ni bukan pesakit jantung. Tadi yang saya tahulah, katanya saya di suruh buat ECG, pasal dia sampai di echo, lepas tu ada buat stress test sekut mungkin yang berlari tu. Jadi semua tu lah secara details lah doktor check saya dan alhamdulillah result ok. Apa yang doktor sahkan dekat saya adalah saya kemungkinan mempunyai badan saya selalu banyak angin, yang mana angin tu dia dah tolak naik ke atas yang menyebabkan saya suka untuk bernafas lah. Jadi doktor bagi beberapa nasihat dari sudut pemakanan untuk saya kurangkan mengambil makanan pedas, masam. Jadi saya kena kurangkan lah, dan juga doktor ajar juga lah cara macam mana penjagaan saya bila saya tidur lah, kena tinggikan sikit badan untuk jaga badan saya lah daripada banyak angin tu. Jadi doktor kata doktor akan bagilah ubat angin untuk kurangkan angin dalam badan saya. Ifasem, sesak nafas ataupun sakit dada dan sebagainya, saya sangat-sangat nasihatkan lah untuk kita ambil tindakan awal, jumpa dengan pakar yang selayaknya lah, pakar jantung, untuk check macam mana keadaan diri kita. Itu yang sepatutnya lah. Ini nasihat ni saya ambil juga daripada umi saya, daripada Dr. Rahim juga, yang mana kita kena bersiap sedia lah dengan if kita rasa badan kita tak sihat sikit, terus ambil tindakan jumpa dengan doktor. Jangan jangan pandai-pandai buat tindakan sendiri, mungkin pergi ke farmasi je ke kan, ambil ubat yang kita tak tahu ubat tu mungkin boleh menyebabkan diri kita lebih mudarat. Dengan izin Allah kita akan sihat insya-Allah.